Suasana sepertinya di Jakarta, Ivo ya. Iya. Jakarta Sudah. juga mulai kembali nih, Mbak Dewi, ketika melihat. Iya. Ini sudah melakukan kontak akhir dengan matahari ya, Mbak Dewi. Iya, kontak akhir. Ketika piringan bulan memang sudah perlahan meninggalkan piringan matahari. Dan tapi berakhirnya benar-benar total tidak kontak itu jam 8.31. Oke. Mbak Dewi, ketika kita tadi membahas tentang gerhana matahari total di Palu, kalau ini ada suasana GMT di Jakarta. Sebenarnya ketika gerhana matahari total itu terjadi, berapa jauh sih jarak pandang kita bisa melihat? Kalau gerhana matahari total terjadi ya, yeah. Total yang tadi, sebenarnya sama seperti kita melihat pada malam hari. Oke. Okay. Jadi nggak tidak ada jarak tidak sebenarnya ada perbedaan ya? Ketika gerhana dengan malam hari. Itu kan hanya sebenarnya matahari yang biasanya bersinar tiba-tiba tertutupi, jadi seakan-akan malam hari. Okay. Tapi kan ada sedikit perbedaan, Mbak Dewi, ketika malam hari ada bantuan cahaya dari bulan, misalnya ada bantuan cahaya dari bintang. Misalnya. Ada malam-malam yang kita tidak bisa melihat cahaya bulan, itu ketika bulan mati, atau disebutnya bulan baru gitu ya. Itu layaknya pada malam seperti itu. Okay. Sama kondisinya, berarti sama. Jarak pandangnya bisa diprediksi seperti ketika bulan mati ya? Iya, betul. Dan ini sepertinya bulan akan sudah menutupi matahari nih di Jakarta ya, Mbak Dewi ya. Sebentar ini lagi. Sudah mulai menjauhi ya? Iya, sudah menjauhi. Ya. Oke, sudah melakukan kontak akhir. Tapi benar-benar bulan meninggalkan matahari ketika pukul 8.31 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin Anda warga Jakarta yang menyaksikan iNews TV dan mungkin melihat situasi keadaan di luar sudah mulai kembali terang nih suasananya ya. Iya. Berarti sudah ada ilmu pengetahuan yang membuktikan bahwa Jakarta nantinya akan dilintasi gerhana matahari total, Mbak Dewi? Kalau ini kan di waktu yang sama mungkin butuh waktu 300-an tahun. Sekarang adalah gerhana matahari sebagian. Iya, begitu. Gerhana matahari sebagian selanjutnya juga tetap di Jakarta bisa menikmati, tapi yang tidak total. Iya. Jadi 2023 itu juga masih merupakan GMS, gerhana matahari sebagian. Dan ini ada, selanjutnya kita melihat kembali ini wilayah di mana gerhana matahari total hampir terjadi sepertinya ini. Ini ketika melihat dari planetarium ya, di Monas juga sudah mulai terlihat matahari kembali bersinar nih ya, Mbak Dewi. Iya.